saya Dr. Saif Akmal. Kini bekerja di Rawang dan sekarang berada di Bangkok. Ya. Untuk berjalan-jalan. Nama penuh, nama penuh apa? Saiful Akmal bin Saiful Azhar. Dari mana asalnya? Daripada Perak. Daripada Perak. Kini bekerja di Rawang. Di Rawang. Di ya. Rawang. Penama dah sebenarnya dah 8 tahun bekerja. Bekerja. Tapi baru tahun ni berpindah ke Rawang. Dulu bekerja di mana? Mulakan mulakan housemanship di Sarawak. Kemudian meneruskan kerja di Kuala Kangsar, tempat kelahiran. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar itu bawah kerajaan. Seterusnya berpindah ke swasta. Bermula daripada Seremban. Ya, Kuala Kangsar cantik. Saya suka Kuala Kangsar. Terima kasih. Pernah kayuh bersikal pergi sampai situ. Oh, memang kampung lah. Kawasan kampung kalau di Kuala Kangsar, duduk di tepi sungai Perak. Rumah resort seminggu lah. Lebih daripada seminggu duduk situ. Baru lagi lah kalau bawah baru, di Kuala Kangsar. Maksudnya dalam sebelum COVID. Sebelum COVID. 3 tahun lebih dah lah. Ya, betul. Tapi saya kayuh bersikal daripada rumah saya. Pergi ke Jala, ke Betong, dan depan Betong terus masuk ke apa, ke kawasan Gerik. Gerik, pergi kayuh, naik bukit, sampai Kuala Kangsar. Berseorangan, kan? Berseorangan, seorang diri saja. Ya, okey. Kita kan, okey. Macam mana? Apakah tujuan saudara datang ke Bangkok? Satu tujuan. Kita mengambil semangat lita'arofu. Lita'arofu. Dia berkenal-kenalan. Tapi bukan berkenalan dengan orang. Berkenalan dengan budaya, berkenalan dengan sejarah, berkenalan dengan modernisasi kerajaan kini bandingkan dengan apa yang kita baca dalam buku-buku sejarah. Ya, nak buat perbandingan antara Malaysia dengan Thailand lah. Tak dapat dinafikan. Bila kita lihat sesuatu, kita akan bandingkan. Itu sifat manusia, kan? Kita akan sentiasa banding dari setiap dari setiap sudut, dari setiap masa. Tapi yang terlintas di pemikiran bila berada di Bangkok, Kahirah. Kahirah. Ya, kenapa Kahirah? Kenapa Kahirah? Kenapa Bangkok? Dan saya rasa tema ini berulang-ulang di setiap ibu negara. Kita ada kawasan yang padat tapi tidak begitu cantik. Kita ada kawasan yang lebih lapang, jalan yang lebih luas dengan bangunan-bangunan yang lebih cantik. Seolah-olah wujud segregasi, perbezaan antara yang kaya antara kaya yang miskin. Tapi bandarnya sama. Bangkok dengan Kahirah jauh beza. Penduduk pun di sini hanya kalau kira semua penduduk asli adalah 6 juta, 5 juta yang greater metropolitan. Kalau campur dengan semua yang hijrah di sini mungkin 10 juta lebih, tapi Kahirah adalah 20 lebih. Pembinaan landscape kota juga tak sama. Kalau di Kahirah kan masih padat, terlalu padat, kawasan miskin banyak. Tapi di sini sudah jadi membangun, walaupun ada slum, ada semua kan, ada setinggan, masih ada, tapi sudah dibangun, dibanyakan semua. Betul, kan? Betul. Itu, tak sama dari segitu. Kepadatan itu adalah. Pengangkutan, mungkin ada persamaan, tapi di sini ada semua. Betul. Kan? Tak tahu macam mana, apakah pengangkutan yang anda lihat sekarang macam mana di sini? Tak sama dengan Kuala Lumpur. Tidak sama, lain. Kuala Lumpur susah nak dapat teksi, susah nak dapat Grab, susah nak dapat bus pun. Pengangkutan awamnya belum begitu efisien. Apa tu? Apa lagi? Dan penerimaan orang di sini dengan warga asing itu berbeza. 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 Kita rasa lebih mesra. Lebih mesra. Mungkin itu budaya yang dah ditanam. Kalau nak dibandingkan, kalau baca sejarah lama, kalau dulu orang cakap sebahagian besar orang Siam ini hamba. Zaman-zaman sebelum dinasti sebelum
awal abad ke 20. 20, humble. Humble. Humble atau, ni artinya bukan, ataupun indentured service. Berhutang dengan bangsawan, berhutang. Ya, 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 ya. Aja. Tapi fast forward 100 tahun kemudiannya dengan meritokrasi, semua orang boleh berjaya. Boleh tapi berjaya. Dalam diri masing-masing itu masih lagi humble, masih lagi semangat lagi rendah diri. Betul. Ya, ya, ada macam tu. Ya, memang itu merupakan karakteristik orang Thai. Tapi ada dalam sejarah sejarah tercatat dan sejarah ingatan orang Malaysia, orang Thai perut hijau. Itu macam mana saudara faham? Apa maksud orang Thai perut hijau? Karena peperangan, banyak peperangan antara Siam, Burma dengan, bukan Burma, dengan Kedah. Oh, dengan Kedah, dengan Patani. Tapi yang memberi kesan kepada orang Malaysia adalah dengan Kedah. Dengan Kedah. Perang musuh bisik dan lain-lainnya kan. Dekat kota. Dekat dengan yang berlaku di kawasan di Thailand, di Chennai sekarang, di Senggora, Senggora. Dulu Patani di situ. Itu pun memberi kesan kepada. Kenapa? Faham tak? Kenapa orang Malaysia panggil Siam perut hijau? Tak sama dengan apa orang Thai yang ada sekarang. Orang Thai sekarang ada prama, mesra kan, menerima orang asing. Dan menyebabkan Bangkok itu nomor satu di dunia, bukan London, bukan Paris, tapi Bangkok. Bangkok kan? Kenapa sekarang jadi begitu? Dan orang Malaysia pun paling ramai. Sekarang 9 bulan 3 juta lebih orang Malaysia datang ke sini. Nomor satu di dunia. Kenapa? Jadi apa kepentingannya? Bukan masalah kepentingan. Kenapa dulu perut hijau sekarang macam mana? Itu boleh jawab tak? Mesti ada, mesti wujud sebab kepentingan ekonomi. Mungkin wujud sebab kepentingan apa nama ini? Nak cari jawapan sebenarnya susah. Tapi bukan itu saja. Bukan. Bukan sebab memang sekarang orang Malaysia adalah raja di Thailand. Kerana berbelanja. Kerana berbelanja. Kalau dulu pun mereka raja di Hajai. Kerana bandar Hajai yang kecil itu dibangun dengan wang Malaysia, wang orang Singapura. Siam perut hijau. Kenapa? Cuba cari jawapan. Nak jawab susah kan? Susah. Yes. Okey. Atau apa lagi yang menarik, yang tidak menarik di Bangkok? Sambung hari dah duduk sini. Hari ini hari yang keempat. Hari keempat? Hari Rabu saya sampai, Rabu kami Jumaat. Hari ini Sabtu, hari masih keempat. Masih banyak lagi kalau nak tengok sekarang. Duduk di mana sekarang, hotel mana? Dekat Banyan. Banyan, Banyan City. Sebenarnya saudara tak tahu lagi. Dia kalau nak di sini kena pergi banyak kawasan. Sebab di sini ada kawasan yang telah membangun, sudah menjadi kawasan metropolitan elit, cantik, macam-macam lah. Tapi ada yang masih terpesorok, selam, ada lagi. Tapi begitulah. Itu maksud saya. Bila datang ke Bangkok, kita rasa macam kenapa? Teringat balik pada Khairah. Ada macam ulam macam dia. Macam seolah-olah ada segregasi. Ya, segregasi. Ya, gitulah Bangkok. Begitulah Bangkok keadaannya. Kalau siapa suka modern pun ada. Yang tradisional pun ada. Dan di mana-mana pun begitulah. Malaysia dihormati, disanjung tinggi kerana menjadi pelancong paling ramai yang datang ke Thailand. Orang Malaysia jadi raja lah di Thailand sekarang. Walaupun mata duit sekarang ni, mata wang ringgit sekarang ni RM4.78. Ya, 78 tinggi lah. Ada ahli politik cakap sudah menghampiri harga rahmah. Harga rahmah. Ya. Saya pun heran juga Malaysia. Kenapa begitu teruk sangat? Ada masalah sekarang ini dari segi macam mana makanan, mahal ke murah di sini? Di mana? Di Bangkok. Di Bangkok kan? Relatively murah. Relatively murah. Itulah saya sendiri pun saya pergi Kuala Lumpur, saya cakap apa, terkejut. Dua kali ganda. Nasi lemak RM8 di tepi jalan, RM6, RM8 tepi jalan. Tak ada apa pun. Macam mana boleh jadi macam tu? Saya pun heran juga. Di sini sudah naik. Sudah naik juga. Tapi
relatif masih murah lah kalau banyak. Orang miskin masih boleh makan beras, memang masih makan. Jadi saya tak paham juga kenapa sekarang ini kek. Mula-mula dengan ayam kan di Malaysia. Ayam, telur. Kemudian telur, batu minyak kan. Minyak yang tak masuk akal. Minyak sawit Malaysia yang pengeluar nombor dua. Indonesia. Tak cukup, pergi ke mana? Islam Madani di mana perginya? Saya tak tahu. Kemudian beras pula. Beras saya pernah bercakap dengan menteri, dengan orang politik Malaysia. Nak beli beras murah, saya boleh bantu. Saya dengar orang politik di sini, waktu itu sakit 1 kilo beras biasa, beras putih yang dijual Malaysia dengan harga mahal. Ini hanya 14 baht 1 kilo waktu itu. 14 baht dan lebih kurang seringgit lebih saja. Seringgit 14 baht seringgit 70 gitulah. Ataupun katakanlah 2 ringgit, tak sampailah 2 ringgit 1 kilo. Tapi mereka tak berminat, tak nak berminat. Kartel. Kartel macam-macam. Saya kata nak beras tu, saya boleh cakap dengan kilang, cakap dengan orang politik. Bawa ke sempadan, anda ambil sendiri, bawa balik ke Malaysia. Tapi tak ada yang berminat. Ini orang politik saya cakap ni. Mereka itu padahal beras tak cukup. Beras di Malaysia hanya 70% saja betul yang penghasilan. Kita boleh buat 1.6 juta tapi keperluan rakyat 2.4 juta tan metrik setahun. Ya. Jadi 60%, 70% saja. 70%. Sekarang saya tak boleh cakap tentang beras sebab beras dari Thailand dah sudah mahal juga. Tak boleh nak jual dengan harga. Tapi sebenarnya kalau kita bercakap dengan lebih lanjut, ekonomi rentas sempadan dan kita berkongsi sempadan darat yang paling besar antara dua negara, Dengan Malaysia Thailand. Dengan Thailand. Ya. Sepatutnya ekonomi rentas sempadan ini dah semakin baik dan semakin maju. Semakin maju. Birokrasi-birokrasi yang menyusahkan sepatutnya telah dipermudahkan. Sebab kita saling bergantung antara satu sama lain. Ini bukan lagi zaman Thailand nak pergi Siam nak pergi berperang dengan Burma perlukan beras. Zaman aku perlukan beras kamu, kamu perlukan teknologi aku, kita perlukan kemahiran kamu, aku perlukan kamu punya wang. Kita tengok dalam konteks ASEAN ya. Yes, betul. Dalam konteks ASEAN, masuk ke negara masing-masing tak perlu guna pasport. Itu patut berlaku. Orang Malaysia itu mudah. Orang Malaysia datang hanya dengan kad pengenalan boleh masuk kan. Nak beli kereta di Kuala Lumpur dengan kereta di Bangkok sama. Nak beli makanan di Bangkok dengan makanan di Kuala Lumpur sama. Hanya kira harga pengangkutan saja. Ya, betul. Kalau kira ni ASEAN, kita buat macam EU, kena buat macam tu. Tapi ni tak, masih jadi macam itu lagi. Kalau boleh buat macam tu, beras di sini boleh mengalir, tak usah masuk dengan secara gelap sempadan. Sekarang yang masuk dengan secara rasmi sedikit saja, barang di Thailand masuk ke Malaysia, yang Malaysia bawa ke Thailand sedikit saja, tapi kebanyakannya jalan lorong ke lorong tikus. 70% melalui lorong tikus, tak dapat hasil, tak dapat cukai, semua itu haram semua. Tapi siapa yang untung? Siapa yang untung situ? Ini kita panggil apa tu? Yang jaga situ. Yang jaga. Polis sebelah Thailand. Sebelah sana. Sebelah sana untung. Immigration sebelah Thailand untung. Immigration sebelah ke Malaysia pun untung juga. Dapat habuan. Itu yang jadi masalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena faham benda tu. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak boleh menyelesaikan masalah ini. Sebab ini berani berpuluh-puluh tahun sejak merdeka, sebelum merdeka, penyelurupan melalui sempadan ini adalah perkara biasa. 70% barang yang masuk ke Malaysia adalah melalui sempadan secara haram. Cukai tak dapat, perut yang dapat di dua belah pihak. Rugi. Betul tak? Ini orang marah. Jadi kalau kita cakap ini adalah peninggalan tak boleh nak marah. Kolonialism. Tak boleh nak kata gitu. Sebab ini kita yang mengurus. Yes. Tak boleh nak kata gitu. Tapi sayang sebab kita berada dalam Asia. Ya.
perniagaan dan rentas sempadan ini sepatutnya dipermudah. Dipermudahkan. Sebab kita saling bergantung. Ya, saling bergantung. Orang Thailand perlu kepada orang sempadan, perlu kepada gandum di Malaysia. Orang Malaysia perlu kepada beras. Okey. Malaysia perlu kepada ikan. Ikan di selatan Thailand lebih murah. Okey, bawa masuk pergi. Tapi dengan cara mudah-mudah ya. Janganlah begitu paksa. Kalau dipaksa sangat dengan macam bayar macam-macam, susah. Cukai itu berpadanan. Saya rasa akan bagus. Belum menunggu ASEAN. ASEAN nama saja ASEAN. Kalau sudah jadi ASEAN yang saya sebut, pergerakan ekonomi, pergerakan orang hanya sama di dua belah pihak, itu soal lain lah. Itu lebih bagus lah. Tapi tak terjadi ya. Tapi sekurang-kurangnya kita panggil koridor utara. Koridor utara itu pun masih perbincangan panjang lah. Antara sungai Golok dengan sungai Golok dengan utara Malaysia. Itu masih perbincangan banyak. Karena kami sendiri pembangunan, kalau melibatkan pembangunan yang tidak memberi keuntungan kepada masyarakat, akan membawa penghijrahan dari atas ke selatan, merosakkan kawasan kami. Akan memperbanyakkan orang Kemboja, orang Vietnam, orang Myanmar, penuh tempat kami semua. Tak nak juga. Jadi kena melibatkan, kena mendidik. Bagi orang selatan, orang Melayu, Patani, Jalan, Nadiruat, bagi dulu pendidikan. Bukan setakat pendidikan yang sekarang, pendidikan teknologi, pendidikan macam mana nak buat pembangunan yang lebih memajukan dulu, diri memajukan sendiri. Diri mereka dulu baru boleh. Kalau datang buka kilang orang pasang siap daripada atas, yang bekerja dari kilang orang lain, kami hanya jadi penyapu sapa, menyapi jati jaga, tak usah kan. Tapi kalau kita bercakap tentang koridor pembangunan di utara, dia bukan sekadar utara Sungai Golok. Kelantan, bahagian Pantai Timur. Pantai Timur. Ya. Negeri-negeri yang kita kata mahadir jadi penasihat. tak kira lah. Saya sekarang malas nak cakap tentang politik Malaysia. Mahadir ke Anwar ke, saya padahal sudah tahu orang politik memang susah. Saya dah terlibat di Thailand pun begitu juga. Saya tak nak cakap, tapi cakap atas nama kepentingan masyarakat. Gitu. Betul, apa lagi yang nak cakap tentang di sini? Apa yang susah? Apa kelemahan-kelemahan di sini? Kalau orang cakap pengamalan Islam itu susah di Bangkok, saya dengar azan dia sama seperti Penang. Daripada pagi, subuh ada, zuhur ada. Ada kan masjid di mana-mana. Masjid di mana-mana. Dekat tingkat, boleh dengar azan. Boleh dengar azan. Jadi mudah juga lah dari segitu kan. Tapi sebenarnya susah. Makanan ada tempat-tempat sajalah, bukan semua. Macam apa lagi yang susah? Ini kita sebut yang susah-susah, yang susah bagi orang Islam nak datang ke Bangkok ni, apa lagi? Azan ada. Makanan ada. Makanan ada. Apa lagi? Tapi cari lah kan. Patut apa lagi? Nah, kalau saya fikir kalau niatnya datang untuk li ta'arufu, untuk berkenalan, yang susah pun boleh jadi senang. Boleh jadi senang. Jadi saudara macam tu. Jadi macam saya lah juga. Saya tidak mencari kesenangan waktu musafir. Sebab saya mengembara sebenarnya. Yang susah-susah itu saya suka. Yang susah itu jadi pengalaman. Jadi satu tempat untuk kita belajar. Akhir sekali, apa nasihat kepada orang Malaysia yang mau datang ke Bangkok? Akhir sekali. Datang dengan hati yang terbuka. Datang dengan hati yang terbuka. Datang untuk mencari potensi. Bukan mencari keburukan, bukan mencari kesilapan. Datang untuk mencari potensi. Kalau datang dengan mencari potensi, insyaAllah banyak yang kita boleh belajar tentang untuk memperbaiki diri sendiri, komuniti kita, masyarakat setempat. Yang benda yang baik yang kita boleh buat baik, benda yang buruk kita bawa mesej tu balik supaya kita boleh gunakan untuk menjadikan dia sesuatu yang baik.
kalau datang dengan minda yang negatif, nak mencari kesalahan, memandang keburukan, kita tidak akan jumpa sesuatu yang baik di sebalik yang sempurna baik. Tak ada yang sempurna juga. Bagi saya tidak masalah. Ini saya tambah, saudara-saudari para penonton semua, saya nak mencari keburukan ke yang tidak benar-benar tidak molek di, kita akan nampak. Boleh juga, tapi pasti logik dan pasti pintar, betul-betul pintar dalam hal ini. Kerana semua ini adalah kita boleh buat perbandingan dan kita mempertimbangkan untuk mengambil perkara-perkara yang baik daripada semua. Betul. Daripada perkara yang tidak baik daripada perkara yang baik. Nah, itu bagi saya lah. Saya begitu positif. Saya lihat perkara baik pun bagus dan perkara tidak baik pun bagus. Sebab ini semua adalah sunnatullah. Kedua-dua ni pasti bersama. Begitu saya lihat. Yang baik, yang buruk, yang di tengah-tengah. Ya, yang di tengah-tengah. Okey, setakat ini saja. Terima kasih kerana sudi untuk berjumpa. Ya, saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya, tapi kerana dia jemput saya datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.